guys, kembali dengan gue Sultan di channel Velg terlengkap dan terupdate. Apalagi kalau bukan HSR Wheel. Sekarang Sultan lagi goes to Bandung guys. Ini di acara Brio Slalom Challenge 2022. Seri kedua. Ah, di sini lagi rame nih, ini ngantri untuk latihan. Dan Obri turun itu di kelas pro. Ada dua orang nih yang turun di kelas pro. Ada Mas Jepro di situ. Dan ada Mas Arif Kunto. Wah, kita mau tanya ke Mas Jepro nih, boleh nih. Mas Jepro. Gimana? Tricky banget yang ini nih. Tricky banget tricky ya, banget. Yang seri kedua ya. Iya, seri kedua sempit banget, yang seri pertama kan agak lega. Jadi walaupun kita ngelebar kemana juga gak bakal kena tembok kan. Kalau ini kalau kita salah lain, ceder gitu. Makanya gua dari tadi ragu-ragu. Masih ragu-ragu, salah tuh jadinya. Tapi Mas Jepro mainnya safety dia. Yang pelan-pelan, kenceng tapi safety. Nah itu, mainnya udah cakep nih. Yang penting selamat ya. Penting selamat. Oke Mas. Siap. Sukses. Amin. Oke Mas. Kok Mas? Itu ada Mas Arin Kunto. Lagi line up kayaknya. Dia kesini gak jadi line up karena lagi closing nih untuk latihan. Mas, kita tunda dulu ada ya. Ada satu urgensi. Oh, iya. Ada kecelakaan di depan, Bro. Gua belum ngapalin soal. Dijebak Mas Aldi. Aratan. Arah ya. Arah. Yang penting kita istirahat dulu sekarang lah. Boleh, siap Mas. Iya, ya, siap Mas. Mas, ini Mas Ari lagi parkir mobil sebentar. Kita lanjut lagi kemana? Lihat mobil ganteng-ganteng banyak. Tadi ada yang pakai stiker HSR. Kita cari ayo. Come on. Iya guys, ini ada sedikit tragedi. Gak ada masalah, karena ini perlombaan dan latihan juga guys. Kostum Akang Kabaya. Wey. Gimana? Keren kan? Nah, sebentar lagi kita akan mulai acaranya. Kita lihat keseruannya seperti apa. By the way, di pendok itu ada Mas Arin, terus ada si Mas Jepro juga, dan mereka sudah deg-degan karena apa? Mereka akan ikutin event ini pakai Obri dan mereka kaget karena mereka harus masuk ke kelas profesional. Kita nanti kalian bisa lihat ekspresi mereka seperti apa. Oke, sekarang kita let's go. Nah ini kita lagi di backstage, ini ada Eki, ada Kanya. Hai hai. Satu, dua, set, asyap. Kita bakal show lagi hari ini, soalnya seperti apa ya nanti kalian lihat. Vlog ya? Bukan, dokumenter. Dokumenter. Hai teman-teman Bandung. Hai hai. Ada jago-jago loh, ini kecil. Wah, Aldi kan jago juga. Wah, ini. Iya, jago-jago yang ngajarin soalnya Mas Aldi. Ngejilat kok. Yang ngajarin gua aja abang. Cukup itu. Ini dah. Kali ini selamat datang di acara Brio Slalom Challenge 2022 Series 2. Baik, langsung saja akan kita hitung mundur dalam 3, 2, 1. Oh.
dikenalkan orang asli di dia Aldi. Ha. Tinggal itu tadi ngecopan. Halus tuh. Halus atuh Aldi teh. Halus weh lah. Ah, tadi itu. Iki pernah mana? Iki wae di harapan gedung sate. Tong ka dia mun wani mah. Sieun meureun nya. Oke guys, kebetulan ini lagi hujan. Nah, untuk Obri sendiri, untuk slalom, ini bannya harus sesuai guys. Kalau hujan gini, aspalnya dingin, wow, digeber dong. Nah ini, bannya kita kurangin anginnya di 30. Kita cek dulu apakah sudah pas. Ya, udah pas di 30. Karena tadi udah gua kurangin guys. Nah kalau kering juga beda tekanan anginnya, biar yang belakang itu lebih slide, lebih keras bannya. Yang depan juga pingin gue kurangin, tapi hujan tuh basah di depan. Tuh basah, nanti gue basah kuyup di sini. Nanti aja tunggu reda dikit, baru gue settingin depannya guys untuk Obri. Itu kita juga harus lihat kondisi aspal, kering, basah, itu mempengaruhi berapa angin yang harus kita pakai. Berhubung ini cuacanya habis hujan, deres, dan aspalnya basah, pasti akan lebih licin, makanya tekanan angin di depan kita kurangin supaya lebih licin. Berapa mas? Ini sekarang kondisinya dia 25 ini, keturunan ini kita kirim. Bikin berapa mas Aldi? 23. Wah. Oke, jadi kalau balapan itu banyak banget faktor penentunya. Salah satunya adalah ban. Nah, untuk ban depan kita pakai Acelera 651 Sport. Itu semi slick. Ini biar apa mas? Hah? Biar apa nih? Nah ini kan kita pakai coilover Yellow Speed Racing. Nah coilover ini dia memiliki jadi kelembutan dan kekerasan itu bisa kita atur. Nah ini kita muter. Okay. Ini untuk ngatur kekuatan si coilovernya, keras atau lembutnya, soft atau hardnya. Itu mempengaruhi mainnya nih. Kan kalau soft breaker itu kan main kan naik turun. Nah ini untuk mempengaruhi. Makanya kita pakai coilover. Cuman kalau gua, kalau misalnya untuk mobil daily, gua lebih suka ya kita ganti lower kit aja lah. Harga lebih ekonomis. Nah sekarang John, lu udah siap belum? Ya, udah hafal sih. Gimana rasanya? Ini lebih tricky di sini, jauh lebih tricky, lebih sempit. Jadi agak lebih takut-takut gue dari tadi bawanya. Ya, cuman balik lagi sih, kalau namanya kita balapan, itu yang pertama itu kita harus percaya siap, diri. Siap. Jadi semangat. Oke. Siap. Gaskeun. Wah. Tiba-tiba muncul. Ada balapan. Kan udah pakai. Oh, nih, lihat nih. Arin Kunto R. Seru. Racer. Ya, kan di Bandung ini mah. Pokoknya ntar gue liat Ali dulu sama Jo. Hah, liat gue? Liat dulu gue, ngapelin Ali dulu. Gue gak main. Lu main? Enggak. Udah tadi gue mah. Ntar ada si Abgi. Ada ntar si Abgi duluan. Suruh dia start duluan. Ntar abis itu kalian bisa ngeliat ya kayak gimana. Di situ gue ya. Yang penting, nih pesan gue ya.
harus percaya diri. Kalau mau ngegas ngegas, ngerem ngerem. Okay. Kalau udah mulai agak-agak panik, mulai-mulai goyang, tahu harus ngapain? Ngapain? Harus nyanyi. Nyanyi apa? Ya? Aku tambah dewasa. Aku takut kecewa. Oke, okay, nanti kita nantikan. Oke ya. Stress hari siap. Ini. Gua mau sekarang mau ke depan, kalian silakan persiapan. Oke. Okay. Oke. Okay. Terima kasih. Set. Nah, sementara saya akan serahkan tanggung jawab ini kepada dia. Betul. Nih. Saya akan meliput acara di sini guys, Mas Aldi jadi komentator. Coba semangat. Kamu liatin juga mobil-mobil yang lainnya ya. Wah, 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 ada pembalap off-road. Iya, ada pembalap off-road. Oke guys, sekarang nih mobil-mobil sudah naik lap. Di sebelah sini ada Obri, ada Om Hilal off-road nih. Kaspal Om Hilal mainnya. Ini Obri lagi mau turun nih. Wah, banyak. Cakep guys. Udah mulai. Nah, Mas Adi kedengeran gak suaranya? Dia jadi komentator acara ini guys. Kita lihat hujan-hujan gerimis-gerimis begini. Lintasannya licin apa gimana? Kita lihat ke sana. Di sebelah gua nih ada Mas Arin. Gimana Mas Arin? Tan, yang penting mah gua enggak salah soal ya. Bener. Masalah waktu gua enggak tahu lah apa. Tapi yang penting enggak salah soal. Tadi sekian. Ya, kan masih ada head 2. 3-4 lah, 3 berapa tahu. 4 gue. Ada head 2. Nanti ya, kita coba lagi. Kita nanti coba lagi. Boleh. Semoga lancar terus. Jonathan juga lancar terus. Lancar terus. Sip, makasih banyak Mas. Udah guys. Mas Jonathan mana kayaknya lagi ngeliat track. Kita cari dia.
Itu dia tadi keseruan hari ini Brio Slalom Challenge yang kedua di Bandung di Gedung Sate. Nah buat kalian jangan sedih karena next masih ada lagi, kalau nggak salah tuh ada di Semarang dan di Surabaya. Wah ternyata teman-teman klub Brio, komunitas Brio, jago-jago slalomnya di Bandung. Kita tunggu di kota-kota selanjutnya. Segitu dulu video kita kali ini, gue Aldi Rasa undur diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSN.